berperang, berkata sesama sendiri, tapi akhirnya disatukan oleh Nabi dengan satu bendera, iaitu Al-Islam. Rahmati Allah, disebut oleh Dr. Samsudi dalam kitabnya Tarikh Pangkatan Mukarramah. Maka ketika itulah berlaku sedikit kesilapan teknikal daripada tentera Islam. Biasanya dalam peperangan-peperangan yang lalu, apabila menang saja satu peperangan, maka Islam akan menghantar tentera pembersih. Maka Islam akan hantar tentera pembersih. Mungkin Puan Nabila tak faham apa yang tentera pembersih. Maknanya Islam akan hantar pasukan beliau. Dia akan pergi tengok, ikut belakang musuh, betul tak dia balik? Betul tak dia balik? Mana? Betul tak dia berundur? Faham tak? Betul tak dia berundur? Tetapi dikatakan dengan jelas oleh Dr. Sursudi, nampak tak di depan tu ada orang atas bukit, nampak? Itulah Jabar Rumah. Tengok tak Ustaz? Itulah Jabar Rumah. Jadi nampak tak di depan Ustaz ni bukit-bukit yang nampak ganjil? Tuan-tuan macam kita masuk ke Star Wars, nampak tak? Inilah dikatakan Bukit Uhud yang Nabi kata dalam hadis Sahih Bukhari Muslim, adapun kami mencintai Uhud dan Uhud mencintai kami. Nabi tidak pernah berdendam dengan Uhud, walaupun Dato' Islam tewas dan saya Hamzah bin Khalid dikatakan gugur, Abu Abi Jasi gugur, dan nanti Ustaz cerita lagi ada Musa bin Umair dan sebagainya. Tetapi Nabi tetap tidak berdendam dengan Uhud. Sesungguhnya kami mencintai Uhud dan Uhud mencintai kami. Jadi sebab itulah tuan-tuan puan, nampak tak sebelah kanan itu? Nampak tak ada orang di atas kanan itu? Tengok tak? Itulah dikatakan Medan Uhud. Jadi hanya rahmat Allah. Untuk lebih menarik lagi kisah ini, kita dah berada di pertengahan, kita turun tangkap gambar, kita cerita sikit, kita pun balik ke naik bas. Boleh? Jadi barulah rasa. Thank you.
Ya, bau je. Islam masih lagi kecil dan Islam ketika itu masih lagi dakwah secara sulit. Di manakah tempat dakwah Islam secara sulit? 10 rial akan diberikan bagi mereka yang menjawab. 10 rial. Tak ada menjawab. Tak 10 rial kalau tak jawab. Kalau tak jawab, maka kena belajar kawan lain lagi. Jadi, itulah di tempat Al-Arqam bin Abi Al-Arqam. Al-Arqam, rumah Al-Arqam bin Abi Al-Arqam. Jadi, ketika itu, Abu Zar pergi sana. Buzar pergi sana. Selepas kata dia pergi ke sana, dia dah beriman dengan agama Nabi. Dia tanya, agama yang dibawa Nabi, dia tanya kepada Nabi. Apa yang terlibat? Apa agama ini? Rasulullah tak terlibat. Yang Nabi yang apa terlibat? Kata Rasulullah, ada Islam dan kita masih kecil kata Rasulullah. Kerana apa dimikirkan akan apa yang berlaku di saat itu, begitu kerasnya kecaman, bukaan yang diterima oleh umat Islam yang beriman ketika itu, Rasulullah beritahu kepada Abu Zar, balik dulu. Balik ambil dulu. Kita relax dulu, santai-santai dulu. Tengok macam-macam. Tapi Sayyidina Abu Zar Al-Ghifari selepas mendengarkan kebenaran, yang mana kita dengar Rasulullah mengatakan kulil haq walau kana marran, berkatalah benar orang sahih. Maka itulah yang ditunjukkan oleh Sayyidina Abu Zar Al-Ghifari. Keluar pergi ke depan Kaabah. Aku telah beriman kepada agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Panas lah kita kan. Bahasa kita ni panas lah telinga orang kafir. Orang musyikin Mekah, mereka datang terus pukul. Pukul, tak ada banyak cerita dah. Pukul. Sampai dia ditentangkan. Dan dibantu oleh Sayyidina Abu Bakar. Dibantu oleh Rasulullah, panggil balik. Kemudian, besok dah okey balik. Pergi lagi di depan Mekah, di depan Kaabah. Mengatakan hal yang sama, dipukul dengan lebih teruk lagi. Dipukul dengan lebih teruk lagi, lebih dahsyat lagi. Kemudian dibantu lagi. Dan dikatakan peristiwa ini berlaku 3 kali. Terakhirnya memang sampai dikatakan wajah Abu Zar tu memang tak nampak dah, kena berlumuran darah. Akhirnya Abu Talib yang membantu ketika